Selamat sore, Mas Adi. Bang Syaridi. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih, Bang Adi. Intinya kami banyak terima kasih kehadiran Lampung Plus. Bawa berapa pemain dari sana Lampung Plus? Kita dari Jakarta, kebetulan yang tadinya mau sekitar 15-an, batal hanya 10, ada yang berapa. Cuma kan kita punya pemain yang di sini juga, yang domisili apa di Bandar Lampung kan. Iya. Karena memang apa Lampung Plus ini kita bentuk untuk mewadahi apa para pemain asal orang Lampung yang ada di Jakarta ya, Jabodetabek, dan juga apa di Lampung sendiri gitu. Bisa terjadinya nama Lampung Plus ini apa? Apa ada sejarahnya lah? Apa memang komunitas dari awalnya teman-teman gini, Lampung? Waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu ada teman kita punya wacana, gimana nih kita diriin apa komunitas Lampung? Karena di Jakarta sendiri kan cukup banyak ya dari berbagai daerah yang punya tim apa perwakilan seperti betul, Minang All Star, saya juga pernah main di situ. Ada Gunung Kidul dari Jawa Tengah, ada Batavia khusus apa orang Jakarta sendiri ya, sama dari Tonas ada di Minahasa itu ada juga. Ada ya. Nah kita kepikir, jadi saya merasa iri ya, wah kenapa nih kak kita buat, cuma waktu itu bingung bagaimana ngurusnya. Nah, tapi akhirnya dengan jalannya waktu kita bisa apa memenuhi apa harapan orang-orang yang teman-teman kita juga. Dibikin apa bulan Juni 2001 yang lalu. Jadi sampai hari ini udah setahun. Cuma kita pakai plus itu karena nggak 100% orang Lampung. Kita juga rekrut pemain-pemain yang ada di Jakarta yang berasal dari Bangka, dari Betawinya ada. Palembang kayaknya ada ya. Palembang. Ya itu untuk ini aja lah, silaturahim sambil apa kita mempererat persaudaraan. Terima kasih karena menjalang permainan. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Heri ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah Pak Bas yang sudah nampaknya begitu repot ya mempersiapkan apa acara ini. Semoga kita sama-sama sukses dan terjalin silaturahmi dengan baik dan tidak hanya sampai sini. Amin. Insya Allah amin, kita juga suatu saat akan datang lagi. Ini kita namakan Tur Napak Tilas. Amin. Lampung. Oke. Terima kasih Bang Heri. Ya, sama-sama. Iya. Oke. Khususnya All Star Bandar Lampung, pagi ini, sore ini, tim kita Pak Bas bertemu dengan All Star Lampung Plus, yang mana All Star Lampung Plus ini kumpulan dari teman-teman yang berdomisili di luar Lampung, seperti di Palembang, Jambi, Bangka, Jakarta, Tangerang. Mereka mengumpulkan komoditas Lampung Plus berhadapan sore ini dengan Pak Bas FC, yang mana pertandingan baru bermulai 5 menit yang lalu. Nomor punggung Iluk angkat ke depan, langsung saja kita ke lapangan, dikuasai oleh Agus. Out bola untuk Lampung Plus. Pak Abu kuasai bola ke belakang dia, Andang kembali ke Indra. Masih Lampung Plus menguasai pertandingan sore ini. Andang kembali, Indra kembali,
pakuku terlepas sebagai gelandang dari Tangerang ini. Oh, sayang, sungguh sayang. Kerjasama kurang baik dari tim Pabas. Lemparan untuk Lampung Plus. Menguasai bola. Agus. Kembali Agus. Masih Agus. Dibayang-bayangi oleh pemain. Ah. Bola out. Kuasai penuh oleh penjaga gawang Supri, mantan pemain Lampung Putra era tahun 90-an. Kembali Abu dari Lampung Plus. Pak Kuku. Ah. Dengan gayanya Pak Kuku, dengan pura-pura terjatuh. Nomor punggung 18, Kukuh Rosadi, pemain dari Tangerang yang berdomisili di Cikupa. Dulu lama berdomisili di Lampung, Pak Kukuh Rosadi. Kembali Lampung Plus, Supri. Supri kembali ke Ijung. Kuasai Lampung Plus. Kembali ke Indra. Masih-masih Indra. Ke depan dia. Masih-masih Indra. Zup. Oh, dipotong habis dengan pemain dari Pabas. Nomor punggung 6. Arof. Lampung Plus masih. Menguasai Lampung Plus. Nomor 53, Denny. Dipotong lagi oleh pemain belakang dari Pabas. Masih Denny, nomor punggung 91, angkat ke depan. Dipotong kembali oleh tendangan penjuru, nomor punggung 91, Zop, ke depan dia, masih kuasai. Dari Pabas, nomor punggung 6, Yosef. Kembali dari Pabas, Alof. Oh, Evi, angkat ke depan dia. Masih Epi. Kembali lagi Epi. Masih kuasai Epi. Ke depan dia, angkat ke depan. Ah, dipotong habis oleh Ijul. Lemparan saja dari Pabas. Epi, siapa yang dituju? Potong lagi kemain Lampung Plus. Lampung penguasai bola. Supri. Supri ke depan dia. Pegang saja penjaga gawang dari Pabas. Santo. Santo kembali ke Wawan. Wawan ke Arof. Masih dari Pabas. Pak Tio ke depan dia. Supri. Dibayang-bayang oleh nomor punggung 17. Saudara Happy. Tendangan sudut untuk Pabas. Siapa yang dituju? Melihat ke depan dia.
angkat bola ke depan, di heading saja, shooting langsung masih dikuasai oleh pemain Lampung Plus. Potong kembali pemain Pabas, saudara Wawan. Oh, Mas Priyo, Pak Yosef kembali. Ya, sayang sekali penguasaan bola yang masih bagus dari Supri. Ke depan dia Supri. Kembali pemain nomor punggung 40, saudara Wawan. Angkat ke depan dia. Ah, sayang sekali Aliuddin berdiri offset. Striker kita ini happy yang dituju, masih dari Lampung Plus. Serangan balik. Serangan balik dari Lampung Plus. Bahaya. Yang sangat berbahaya. Awas, berbahaya. Ah, shooting ke depan. Oh, sayang, sungguh sayang. Shootingannya masih tinggi. Saudara Job. Iya. Semakin seru nih. Sore ini pertandingan masih kosong-kosong. Saudara Kuku. Wah, tujuannya ke Pak Abu. Saudara Kuku. Kembali lagi pemain Pabas. Gelandang kita. Oh! Terobosan untuk Aliuddin. Masih dia. Oh. Masih penjaga gawang dari Lampung Plus, saudara Supri. Ke depan lagi. Saudara Ijul. Oh, Mas Kuku. Masih Pak Abas. Masih Pak Abu. Kembali lagi dari Pabas. Munir. Saudara Munir. Yosef. Saudara Yosef, lihat ke depan dia. Oh, bagus sekali. Aliuddin. Aliuddin. Iya. Sayang, sungguh sayang, saudara Aliuddin. Bola empuk sekali. Penjaga gawang sudah tidak ada. Kembali kita ke lapangan. Sore ini sangat seru dengan cuaca yang sangat baik. Mendung, dingin. Saudara Ijul dari Lampung Plus. Kembali ke Indra. Masih dari Lampung Plus. Oh, dipotong saja dengan pemain Pabas. Nomor punggung 6. Angkat ke depan dia. Ah, berdiri offset. Pak Aliuddin berdiri offset. Pertandingan sore ini 50-50. Serangan balik yang dimotori gelandang Kuku Rosadi dari Lampung Plus dan Pak Abu yang berdomisili di Wates, Lampung Tengah. Masih Lampung Plus, ke depan dia. Potong saja. Agus LP. Lihat dia, siapa yang dituju. Masih Agus LP. Oh, bingung dia siapa yang di... Ah, sayang, sungguh sayang. Masih dikuasai oleh pemain Pabas. Masih dari kanan luar. Angkat ke depan dia, siapa yang dituju. Dua pemain dari Pabas, nomor Rio. Keping lagi Rio. Wah, potong saja oleh Lampung Plus, saudara Jul. Masih lah. Serangan balik dari Lampung Plus ke tengah dia. Ancaman ke depan. Wah, dipotong kembali saudara Epi yang dituju. Hambali. Yosef, Rio. Prio, Pak Yosef kembali. Prio lagi, Pak Yosef lagi. Masih dari Pabas. Ah, salah umpannya. Dipotong saja pemain dari Lampung Plus, saudara Ijul. Kuasai penuh bek kanan dari Ijul ini. Ke tengah dia, saudara Denny. Kembali Denny, Andang. Kuasai penuh, Pak Abu. Andang kembali. Masih Andang. Siapa yang dilihat? Indra. Masih Bang Indra. Ah, ke depan dia bagus sekali. Ah. Tujuan sangat bagus.
Iya, kuasai penuh pemain Pabas. Saudara adik masih dari Pabas mengatur serangan sore ini. Masih dari Pabas, siapa yang dituju? Agus. Hadapan langsung dengan penjaga gawang Supri, saudara Agus. Masih kuasai penuh oleh pemain dari Lampung Plus. Siapa yang dituju? Iya, saudara Abu. Masih Lampung Plus, saudara Epi. Epi dijaga ketat. Striker kita ini, nah, langsung ke depan, serangan balik oleh Lampung Plus. Masih kuasai oleh Lampung Plus. Siapa yang dituju? Wow. Bagus sekali angkatannya dari Lampung Plus ini. Ke depan dia. Berbahaya. Saudara Epi. Ah, sayang, sungguh sayang. Shooting langsung. Aduh. Terjadilah tendangan gawang untuk Pabas. Kuasai penuh penjaga gawang Santo. Angkat ke depan dia. Masih Lampung Plus. Saudara Epi keping dia. Masih dari Lampung Plus. Pabas kembali kuasai bola penuh. Serangan balik dari Pabas. Apa yang dilihat? Iya, Aprio. Potong habis oleh saudara Ijul. Bek kanan dari Lampung Plus ini tangguh ya. Sungguh tangguh. Berapa kali serangan dari Pabas? Benar. Masih fisiknya masih oke. Teknik-tekniknya ya. Iya. Masih dari Pabas. Ke depan dia. Upset saudara Evi dari Lampung Plus. Saudara Ijul. Saudara Ijul angkat ke depan dia. Pelanggaran untuk Pabas. Masih pemain Pabas. Masih kuasai penuh oleh penjaga gawang Supri. Kembali ke belakang Denny. Denny masih kembali ke Denny lagi. Masih Denny dari Lampung Plus ini. Siapa yang dituju ke depan dia? Saudara Suprik. Masih Suprik. Serangan balik dari Lampung Plus. Oh, dipotong saja dengan bek kanan kita, saudara Munir. Pelanggaran untuk Lampung Plus. Iya. Iya. Bola pelanggar dihadapi oleh Kuku, angkat ke depan. Oh, sayang angkatan dari Ilu kurang baik. Terjadi tendangan sudut untuk penjaga gawang Santo. Siapa yang akan dituju? Kuasai penuh oleh penjaga gawang Santo. Ke depan dia. Saudara Abu. Kembali lagi. Saudara Ijul, masih dari Lampung Plus. Ke depan dia, Epi. Epi kembali ke... Angkat ke depan. Oh. Terjadi tendangan sudut untuk Lampung Plus. Berapa menit ini kayaknya ketekan nih. Iya. Dengan Pak Bas nih sebagai tuan rumah ini.
angkat ke depan. Oh. Tendangan gawang saja untuk Pabas, penjaga gawang Santo ke depan dia. Iya, masih Prio kembali lagi, masih kuasai gelandang dari Pabas, kuasai penuh oleh Pabas. Iya, kembali ke Mas Prio, kuasai penuh dari kiri luar. Siapa yang dituju? Oh, striker kita, ah, berdiri offset, Aliuddin kembali offset. Masih Pabas, saudara Prio, masih Pabas gelandang. Oh, dipotong saja. Masih Prio ke depan dia, bagus sekali saudara Zop, keping ke depan dia, memasuki kotak penalti. Ah, sayang, sungguh sayang. Bola tendangan penjuru untuk Pabas. Ya, kembali lagi ke tengah lapangan, tendangan penjuru Pabas ke depan dia. Masih Pabas, kuasai penuh oleh gelandang dari Pabas. Ah, dipotong saja. Masih dari Pabas. Ah, sayang, sungguh sayang, saudara-saudara, penguasaan bola kurang baik dari pemain Pabas. Serangan balik, potong saja, kembali ke gelandang Alof. Ah, salah dia, siapa yang dituju? Kanan luar dari Pabas. Angkat ke depan, Aliuddin yang dituju. Wah, kembali lagi ke siapa yang dituju? Wah, syutingan sangat baik sekali dari pemain Pabas ini, dipotong saja oleh penjaga gawang Supri, mantan pemain Lampung Putra dan PSBL. Saudara Supri ini sekarang berdomisili di Tangerang. Kembali tendangan sudut untuk Pabas. Hensbal, pemain Pabas, kuasai penuh oleh Lampung Plus, nomor punggung 33, Indra, masih Indra, ke kiri luar, Evi, saudara Evi, kuasaan masih ke tengah dia, Evi, kuasai penuh, berbahaya, di kotak penalti, angkat ke depan, sayang sekali. Nomor punggung 89 ini, saudara Zop, kurang antisipasi ke depan. Oke, saudara-saudara, kita istirahat sejenak. Kedudukan sementara di babak pertama ini 0-0.